الله وبركاته. الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. <coughs> من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله. wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd para jemaah kaum muslimin dan muslimat azan ya wa iyyakum jami'an alhamdulillah pagi ini kita baru saja mengerjakan salat subuh berjamaah inna quran al fajri kana mashhuda salat subuh yang disaksikan oleh para malaikat malaikat malam dan malaikat siang dan mudah-mudahan amal kita adalah amal yang makbulan mutaqabbalan. Kita lanjutkan duduk di majelis ilmu sambil menunggu waktu syuruk. Kita menuntut ilmu mudah-mudahan bermanfaat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Bagi ini kita kembali bersama buku ensiklopedia akhlak salaf bab takut kepada Allah Sampai pada poin keutamaan, takut kepada Allah. Poin pertama sudah kita bahas. Ini poin kedua, yaitu mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni hamba yang takut kepadanya. Konsekuensi logisnya adalah: Allah menahan ampunan kepada orang hamba yang tidak ada rasa takut kepadanya. Tidak ada lagi rasa takut kepa, eh, kepada Allah dalam hatinya, maka Allah akan menahan ampunan atas orang tersebut. Oleh karena itu, rasa takut kepada Allah ini harus ada dalam hati kita, walaupun kadarnya berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Allah mengabarkan bahwa yang paling takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Artinya innamayakhsallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut di antara hamba-hamba Allah itu kepadanya adalah ulama, yaitu orang yang berilmu. Artinya ilmu akan menaikkan tingkat rasa takut seorang hamba kepada Allah. Dengan ilmu kita meningkatkan rasa takut kepada Allah dalam hati kita. Tentunya ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Semua ilmu yang bermanfaat itu bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah, bukan hanya ilmu akhirat atau ilmu agama. Ilmu dunia ya kalau kita pelajari ya beberapa ilmu-ilmu dunia misalnya fisika, biologi ya kita meneliti menelaah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan muncul rasa takut kita kepada Rabbul Alamin. Ya, semakin luas ilmu pengetahuan seseorang, seharusnya ya, rasa takut dalam hatinya juga akan semakin tebal. Karena dia tahu apa-apa yang orang lain tidak tahu, oleh karena itu nabi-nabi adalah orang yang paling berilmu. Ya, maka nabi mengatakan, "Seandainya kalian mengetahui seperti yang aku ketahui, anda-anda-anda-anda-anda-anda-anda, anda-anda-anda-anda, 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 anda-anda-anda, 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 lau ta'alamu nama a'lam. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la anda anda wala anda wa bin anda Niscaya kalian akan banyak menangis, sedikit tertawa dan kalian tidak akan mampu berlezat-lezat dengan kaum wanita. Itu kalau ilmu kita seperti ilmunya nabi ya. Tentunya tidak ada seorang pun yang menyamai ilmu nabi. Para jemaah yang dimuliakan Allah, artinya di sini semakin tinggi rasa uh, ilmu seseorang maka semakin dalam juga rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kadar rasa takut dalam hati itu mengikuti ilmu sebenarnya. Ya. Nah, hanya saja kita perlu mempertanyakan diri kita, kita banyak menuntut ilmu bertambah enggak rasa takut? Atau semakin berani? Jika demikian hati-hati mungkin yang kita kejar itu bukan ilmu, sesuatu yang lain. Ya bukan ilmu. Kalau murni ilmu maka uh, kaedahnya ya rumusnya ya harus meningkatkan rasa takut. Tapi kalau kita kejar bukan ilmu ada sesuatu yang lain. Ya memang semakin Sering dia menuntut ilmu semakin berani dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti yang dituntutnya bukan ilmu. Satu. Mungkin subhat, ya. Mungkin kejahilan yang dianggapnya ilmu. Yang kedua, kalaulah itu benar-benar ilmu, mungkin niatnya yang menyimpang. Yang dia inginkan sebenarnya bukan ilmu, tapi sesuatu yang lain sehingga Semakin banyak tahu, semakin berani kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seharusnya rumusnya adalah semakin banyak tahu, semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ma min ibadhihi al ulama. Maka Imam Ahmad mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Akar ilmu itu adalah dasar ilmu itu adalah khasyatullah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tugas kita, ya, tugas kita untuk meningkatkan, terus meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya, ya, tentunya kita mencoba untuk mengetahui, ya, apa saja keutamaan takut kepada Allah. Nah, ya poin yang kedua ini, orang yang takut kepada Allah akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan, orang yang tidak ada rasa takutnya kepada Allah, maka Allah akan menahan ampunan kepadanya. Ya. Ya, itu wajar. Kalau ada orang yang segan sama kita, dia jaga sikapnya di depan kita. Ya, ada semacam rasa takutnya lah, segannya kepada kita. Apa yang kita lakukan terhadapnya? Kalau dia ada kesalahan mungkin kita akan mudah memaafkannya. Ya. Yeah? Benarkah demikian? Tapi kalau ada seseorang yang enggak ada rasa lancang kepada kita, berani terhadap kita, enggak ada rasa takutnya kepada kita. Kira-kira mau enggak memaafkan kesalahannya? Berat. Ini orang enggak ada segannya sama kita. Lancang kepada kita, ya. Bagaimana kita bisa memaklumi, apalagi memaafkan kesalahannya terhadap kita? Jauh panggang dari api itu. Nah, demikian juga di sini, ya Allah. Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni, ya Allah akan memberikan ampunan kepada hamba yang ada rasa takut di dalam hatinya kepadanya, dan Allah akan menahan ampunan. Nah, kalau... Sudah ceritanya menahan ampunan, kita ini masuk surga dengan ampunan Allah. Kalau Allah menahan ampunannya, bakal terganjal masuk surga. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya? Maka oleh karena itu, Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk ayat 12, Innal ladhina yakshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Robnya yang tidak terlihat oleh mereka. Al-Ghaib. Tidak nampak ya. Kita takut kepada Allah, kita tidak bisa melihat Allah. Tapi kita yakin keberadaannya. Ya. Mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ya. Dua yang Allah janjikan, pertama ampunan dan pahala yang besar. Artinya di sini takut kepada Allah itu amal, yang berpahala Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, rasa takut kepada Allah itu adalah sebuah amal yang mendatangkan pahala. Ya, sehingga dengan rasa takut itu kita terjaga, terhenti, terhalang, tercegah dari perkara-perkara keji dan mungkar, dari perkara-perkara buruk, dari perkara-perkara yang dilarang. Maka ini membawa pahala satu sisi. Di sisi yang lain, hamba tersebut akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah amal yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan. Ya. Ada satu kisah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, bersabda, "Inna rajulan hadarahul maut." Sesungguhnya dulu pernah ada seorang laki-laki yang sedang sekarat. Ya. Hadarahul maut. Ya. Hadir kepadanya kematian. Jadi kematian sering dikatakan hadara, hadir. Artinya datang dia. Artinya ya ini ungkapan ya ada maknanya bahwa kematian itu memang mendatangi. Ya, mendatangi seseorang. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Dan kita tidak tahu Ya, mata bi Ardin mut tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan mati. Ya kejadian kemarin itu di Transyogi Cibubur kan begitu ya? Yang berhenti di lampu merah itu taat peraturan dia berhenti dia di situ. Kalau dia langgar mungkin selamat ya <laughs> nggak tahu ya. Wallahu alam Tapi begitulah nggak ada yang mungkin ya mengira dia yang taat aturan di situ berhenti karena ada lampu merah, justru menjadi korban. Kematian mendatanginya di situ. Jadi kematian itu hadoro, hadir dia. Ya, hadir dia, datang dia. Mendatangi kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik, ini ungkapan juga ya dalam bahasa Arab dan sering dipakai Nabi juga Bahkan sebenarnya ini ungkapan di dalam Al-Quran. Hatta idha ahadakumul mautu. Ya, itu bahasa Al-Quran. Ya, kematian itu dikatakan hadir. Dia datang menemui kita. Mau gak mau, suka gak suka. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, maksudnya di sini adalah dia mengalami sekarat. Artinya kematian sudah ada di depan matanya. Oleh karena itu kalau dikatakan bahwa orang yang mau mati melihat kematiannya, iya. Dia akan melihat kematiannya di depan matanya. Ustaz, orang itu mati cepat tiba-tiba sudah di kolong truk tangki dia, gimana? Gimana dia melihatnya? Ya ini sudah lain dimensi. Ya, ini sudah lain dimensi. Ketika malaikat-malaikat yang membawa rohnya hadir di depan matanya, muncul. Itu yang pertama kali dilihat. Ya, itu yang pertama kali dilihat oleh orang yang sekarat ini. Kemudian barulah turun malaikat maut. Ya isa minal hayat. Ketika dia menyadari hidupnya tinggal sebentar, dia pun berwasiat kepada keluarganya. Auso ahlahu dia berwasiat. Salah satu yang mengingatkan kita kepada kematian adalah menulis wasiat. Oleh karena itu Nabi menganjurkan setiap orang menulis wasiat, wasiat kematian. Abdullah bin Umar mengamalkannya, tidaklah dia tidur malam hari melainkan wasiat sudah tertulis di dekat kepalanya. Kalau aku mati, kalau aku mati. Ini salah satu ya, cara untuk mengingat kematian, yaitu menulis wasiat. Ya, e, mungkin kita punya wasiat. Kalau saya mati, tapi mungkin sekali seumur hidup kita tulis wasiat itu. Abdullah bin Umar tiap malam, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, kalau dikumpulkan mungkin jadi buku itu, para jemaah. Ya, nah, apa wasiatnya kepada keluarganya? idza ana muttu jika aku mati fajma'u li hataban katsiran kumpulkanlah kayu bakar yang banyak untukku untuk untuk apa ini wa auqidu fihi narun nyalakan api dengan kayu bakar itu hatta idza akalat lahmi Apabila api sudah makan dagingku, yaitu tubuhku, Yaitu tubuhnya sudah hangus menjadi abu wa ya. khalasat ila azmi atau azmi dan sudah melumat tulang-tulangku famtu hisad fakhudh fakhuduhu wa tahanuha ya apabila e, tu, badanku sudah jadi abu kumpulkanlah abu jasadku dan tumbuklah agar semakin lumat Ya, mungkin abunya kasar ditumbuk supaya tambah halus. Untuk apa? Untuk disebarkan atau ditebarkan ke lautan. Kenapa ke lautan? Karena di situ anginnya kencang. Suman yauman rohan. Kemudian tunggulah hari di mana angin bertiup kencang, Fadruhu fil yam, dan taburkanlah abu jasadku itu ke laut. Biasanya ya di situ ya angin sangat kencang. Kalau kita tebar abu yang sudah ditumbuk halus, dia akan apa? Ya dia akan berserakan begitu ya, hilang begitu dalam sekejap. Enggak nampak, enggak entah kemana abu. Ya hilang gitu maka dia pun mati ya, ter ya memang sudah sekarat dia lalu keluarganya pun melakukannya melakukan wasiatnya itu seperti yang dia diperintahkannya yang dituliskannya di dalam wasiat itu seperti yang dikatakannya ya ini singkat cerita nanti di akhirat kemudian Allah menyatukan kembali Abu orang ini ya karena Allah akan mengembalikan wa huwa yubdi dialah yang memulai penciptaan dan akan mengembalikannya lagi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allah akan mengembalikan kehidupan ya mengembalikan ruh ke jasad dan akan merangkai jasad seperti sediakala wa madzalika 'ala allahi bi'aziz bukanlah perkara yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala ya Nah demikian maka Allah menyatukan kembali abu orang itu. Lalu Allah bertanya kepadanya. Allah Maha tahu, tapi Allah bertanya kepada hamba itu bukan karena Allah tidak tahu. Ini untuk menegakkan keadilan supaya orang ini tahu dia kenapa Allah melakukan itu. Bukan karena Allah tidak tahu ya Allah bertanya kepada hambanya. Allah tahu tapi Allah ingin menegakkan keadilan kepada hamba itu. Sehingga dia melihat keadilan itu dari sisinya, dari perspektifnya. Maka dia pun berkata, ya. Dia menjawab, "Karena aku takut kepadamu." Nah, rupanya ya dia mewasiatkan seperti itu karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut pertemuannya dengan Allah dia mungkin menyadari banyak buat dosa atau berbuat dosa, buat salah. Maka dia takut bertemu Allah, takut Allah membalasnya. Itu yang mendorongnya untuk mengucapkan wasiat itu. Maka Allah pun mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala faghfarallahu lahu. Dia mengatakan min khasiyatika ya rab, karena takutku kepadamu ya rab. Ketika Allah bertanya, lima faal kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu keluarkan wasiat seperti itu? Dia mengatakan, dia menjawab, min karena rasa takutku kepadamu. lahu, maka Allah pun mengampuninya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, Jadi ini amal, ini amalnya. Ya, ini syariat yang terdahulu, ya. Kita enggak boleh buat wasiat seperti ini. Kalau ada yang berwasiat seperti ini, enggak boleh ditunaikan, ya. Karena wasiat itu harus syaratnya adalah tidak bertentangan dengan syariat, ya, tidak bertentangan dengan agama. Ini syariat umat terdahulu, ini atau ini terjadi pada umat terdahulu, ya. Poinnya bukan di situ. Poinnya adalah bagaimana Allah. mengampuni seorang hamba karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka Allah pun mengampuni hamba tersebut. Ya. Dan ya, ini adalah modal terbesar bagi seorang hamba untuk meraih surga. Karena kita itu masuk surga pertama dengan karunia Allah dan yang kedua adalah dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengampuni kita, kita tidak akan bisa masuk surga. Orang masuk surga setelah semua dosanya diampuni, selesai. Karena orang masuk surga itu betul-betul bersih, enggak ada lagi sangkutan baik hablun minallah maupun hablun minannas. Kalau masih nyangkut, hablun minallahnya belum selesai. Artinya ada dosa yang belum Allah ampuni, belum bisa masuk surga. Tertahan. itu hablun minallah demikian juga hablun minannas kalau ada hablun minannasnya yang belum selesai belum dipersilakan masuk surga ditahan sampai selesai bersih hingga orang itu masuk surga betul-betul enggak ada sangkutan apapun baik hablun minallah maupun hablun minannas maka jangan harap masuk surga melenggang masuk surga sementara hablum minallahnya berantakan masih banyak Dosa-dosa yang belum Allah ampuni, ya, masih banyak urusannya dengan manusia yang belum selesai. Ini belum bisa masuk surga, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, begitulah ya, keutamaan rasa takut kepada Allah, ya Allah akan mengampuni hamba tersebut. Yang ketiga, berikutnya di antara keutamaan rasa takut kepada Allah adalah meraih cinta Allah. Yaitu Allah akan menyintai hamba yang punya rasa takut kepadanya. Ya, misalnya dia wujudkan dengan menangis karena takut kepada Allah, maka hamba seperti ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Umamah meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Laisa ahabba ila Allah min qatrataini min Tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintai Allah dari seorang hamba selain dua tetesan dan dua bekas Dua tetesan dan dua bekas. Dua tetesan itu adalah kotratun min in fi Tetesan air mata karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam hadis yang lain tentang tujuh orang yang dinaungi, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aina. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala seorang diri hingga meneteslah air matanya yaitu karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama, tetesan pertama, tetesan yang kedua wa qatratu damin tuhraku fi sabilillah. Tetesan darah yang yang keluar saat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu darah yang mengucur ketika seorang hamba berjihad membela agama Allah. Itu dua tetesan. Wa ammal atharon adapun dua bekas. adalah fa'atharun fi sabilillah. Bekas-bekas jihad di jalan Allah. Wa fi faridatin min faraidillah dan bekas-bekas saat melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkan Allah. Contohnya bekas sujud. Ya, bekas sujud itu salah satu contohnya. Ya, karena dia melaksanakan ibadah so, salat. Ya, Bekas-bekas yang mungkin kita dapatkan luka saat kita mengerjakan ibadah-ibadah fisik, seperti ibadah haji, misalnya. Ya, ya, tentunya itu kan ibadah fisik. Ya, kita berjalan, kita perlu eh, apa namanya, menetap, bermukim, bermalam. Ya, mungkin ada bekas-bekas luka lecet, ya, kapalan itu. Ya, ketika kita melaksanakan ibadah haji itu. Ya, apalagi ibadah hajinya, ibadah haji reguler dapat tempat kemah yang jauh, harus berjalan kaki sampai lecet-lecet, enggak -lecet, usah mengeluh. Ya. Enggak usah mengeluh kenapa? Karena setiap lecet, bekas luka, goresan, karena melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkan Allah, itu menjadi sesuatu yang paling Allah sukai pada seorang hamba. para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, sebagian orang mau melaksanakan ibadah haji pergi mulus pulang mulus. Ya. Enggak ada kesusahan, enggak ada ya enak sih memang. Ya, lebih enak mungkin daripada yang biasa reguler istilahnya dapat kemah jauh kan begitu ya. Ya, kepanasan dan lain-lain sebagainya, payah karena itulah kemampuannya ya. Aji khusus mungkin uangnya nggak cukup, jangan kecil hati ya. Boleh jadi ya, segala kesusahan, bekas-bekas luka, lecet yang kita dapatkan karena harus berjalan kaki sampai belasan kilometer pasti lecet itu kaki ya pak ya. Apalagi hilang sandalnya kan begitu ya. Wah udah itu. Siapa yang pernah mengalami itu luar biasa lecet-lecet kaki itu kan begitu ya. Nah, jangan mengeluh bahwa segala bekas luka, lecet yang kita dapatkan saat melaksanakan ibadah, kewajiban yang diperintahkan Allah, itu menjadi sesuatu yang paling Allah sukai. Bukan sengaja melecet-lecetkan diri ya, bukan. Bukan sengaja menggosok-gosokkan kening di lantai supaya hitam, enggak. Ya kalau kita banyak sujud otomatis lah. Itu salah satu yang kita katakan tanda ya yang kita dapatkan dalam melaksanakan kewajiban dan Allah menyukai itu jadi jangan diejek itu tanda-tanda bekas luka lecet karena beribadah melaksanakan kewajiban para jemaah yang dimuliakan Allah ya kapalan-kapalan yang ada di kaki karena ya melaksanakan ibadah sholat ya dan lain-lain sebagainya ya karena semua ada risiko kita beribadah pun, Allah tidak menghendaki kesusahan ya dari ibadah. Tapi semudah-mudahnya ibadah pasti tetap ada resikonya. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, baik itu luka lecet atau apapun itu, maka itu adalah sesuatu yang wajar, ya, dan e, itu menjadi sesuatu yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam, bisawab. Baik. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan riwayat Abu Hurairah Nabi berkata la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah Tidak akan uh, orang uh, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah hatta yauda al-labanu fi hingga susu kembali ke putingnya Enggak mungkin ya, susu yang sudah keluar dari putingnya enggak mungkin kembali. Artinya mustahil. Ya, jauh dari eh, panggang dari api, jauh kemungkinan itu terjadi. Demikian pula orang yang menangis karena Allah ya tidak akan masuk neraka. Ya, mustahil istilahnya dia masuk neraka kalau dia melakukan itu. Wa la yajzam fi sabilillah wa dukhanu nari jahannam dan debu yang berterbangan saat berperang di jalan Allah tidak akan bertemu dengan asap jahannam. Para jemaah yang dimuliakan Allah nah ini amal-amal yang uh, kita katakan mendatangkan ya uh, keutamaan ya tidak masuk uh, neraka ya menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala masuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan-keutamaan yang diperoleh dari ibadah amal yang disebut khasyatullah atau al-khauf minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang takut kepada Allah akan diselamatkan dari himpitan dunia. Masalah yang dihadapi di dunia. Artinya, balasan dari rasa takut kepada Allah ini bukan hanya di akhirat, tapi juga bisa disegerakan di dunia. Nah, itu terjadi ketika ada kisahnya, ya, ketika tiga orang pemuda <coughs> terjebak di dalam gua, lalu mereka bertawasul dengan amal saleh yang pernah mereka lakukan, <coughs> salah satu di antara mereka. Ya, mengandalkan amalnya, yaitu apa? Khosyatullah, takut kepada Allah. Ya, ada tiga orang masing-masing mengandalkan amalnya, menyebut amal yang paling diandalkan, yang bisa menyelamatkan mereka dari masalah itu, yaitu terkurung dalam goa. Kalau enggak terbuka itu pintu goa, maka itu menjadi kuburan mereka. Maka mereka pun berdoa kepada Allah, salah satunya, ya, ia, menyebut amal solehnya, yaitu ketika dia ingin menzinahi sepupunya hingga tatkala sudah hampir melakukannya, wanita itu berkata, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Ya. Wanita itu tidak meronta ingin lari karena dia sudah pasrah menyerahkan dirinya karena dia terlilit hutang, enggak bisa bayar. Maka dia menyerah. Dia ketika dia diminta untuk menyerahkan dirinya, ya udah dia pasrah aja. Hanya saja sebelum dilakukan itu, dia cuma berkata kepada laki-laki itu kepada orang ini, itakillah, takutlah kepada Allah. Maka saat itu dia segera sadar, dia kena muncul rasa takutnya kepada Allah. Ketika diingatkan seperti itu, ya maka dia pun menahan diri. Dia tidak jadi melakukan perbuatan itu padahal perbuatan zina itu padahal itu sudah di depan mata dan tidak ada yang bisa menghalanginya seorang pun yang bisa menghalanginya untuk melakukannya hanya ucapan ittaqillah takutlah kamu kepada Allah ya maka karena amal itu ya Allah menggeser batu besar tersebut dari mulut gua hingga ketiganya selamat dengan amal-amal soleh mereka. Ini salah satu bentuk tawasul yang dibolehkan, yaitu bertawasul dengan amal soleh, meminta kepada Allah dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Tapi ini tentunya dalam kondisi-kondisi yang mungkin sangat darurat ya. Kita bertawasul dengan menyebut amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah demikian. Taib. Jadi eh, maka dari itu ya para salaf dahulu ya mereka saling mengingatkan satu sama lainnya ya dan apabila mereka diminta untuk memberi nasihat maka mereka akan memberikan nasihat kepada saudaranya walaupun hanya dengan ucapan ittaqillah ya fulan ittaqillah Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kata-kata ini ampuh untuk menahan seseorang dari dosa. Kalau sekarang diomongi, ya satu jam penuh, ya itu enggak nggak sadar juga, ya nggak tak e, berhenti juga dari perbuatan e, zalimnya, dari perbuatan jahatnya. Ya dulu kata-kata ini adalah kata-kata yang ampuh. Ittakilah, maka dari itu Allah banyak mengingatkan ya kepada hamba-hambanya, bahkan para nabi dengan kata-kata ya ayuhan nabi yuttaqillah wahai nabi takutlah kepada Allah para jemaah yang dimuliakan Allah nah itu adalah salah satu kata yang sering disampaikan oleh para salaf kepada saudara-saudara mereka ittaqillah ya orang ya kalau diingatkan ittaqillah aja dia sudah berhenti dari dosa ya maka dia akan mudah untuk menjauhi dosa Ya, siapa yang tidak ter, terdorong ya untuk melakukan dosa karena kita punya hawa nafsu lemah lagi lemah ilmu lemah iman ya minimal dengan ya ada ada apa namanya ya, sensitivitas dalam hati terhadap kalimat ittaqillah kita bisa terjaga dari hal-hal yang buruk ya nah demikian ittaqillah Ya, bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ya, taala. itu kalau hati kita sehat. Ya, ketika hati kita sehat diingatkan oleh saudara kita, ketika kita buat dosa ya, kita enggak sadar ada saudara kita berkata kepada ia fulan ittaqillah. Dia enggak jelaskan panjang lebar bahwa perbuatanmu itu salah begini begitu haram ini dalilnya enggak. Enggak sampai ke situ. Kadang-kadang kita tahu apa yang kita lakukan itu salah, orang mengingatkan kita dengan menyampaikan dalil sa'abrek mungkin. Keterangan dibacakan buku, dikasih CD, ini itu, itu pun enggak berhenti juga. Ya, nah dulu kata-kata ini ampuh. Ittaqillah ya fulan, berhenti dia. Sadar itu ya, bahwa dia sedang melakukan satu kesalahan dan dia harus berhenti dari kesalahan itu. Ya, kenapa ini terjadi? Ini masalah hati sebenarnya. Kalau hati itu sehat, ya enggak ada penyakit. Ketika hati itu mendengar ya disuntikkan kepadanya kata-kata ini, obat ini, ittaqillah, langsung sadar itu. Ya. Nah, itu hati seorang mukmin. Hati yang sehat, hati yang hidup. Tapi kalau hati yang berpenyakit, hati yang mati, Ya, jangankan ucapan ittaqillah ditakut-takuti dengan neraka pun gak takut. Dia dibacakan dalil, "Ya, dari A sampai Z pun gak takut." Dia, para jemaah yang dimuliakan Allah, boro-boro kalimat ittaqillah ya, macam lalat hinggup, hinggap di hidungnya lah. Jadi, tepisnya kemudian pergi, bukan masalah besar baginya kata-kata itu. Dulu, para salaf kata-kata itu mengguncangkan hati mereka, dan mereka berhenti dari dosa dengan kata itu, ittaqillah dan itu yang terjadi pada hamba ini. Ketika wanita itu mengatakan ittaqillah ya fulan, dia berhenti. Padahal enggak ada yang menghalanginya untuk melakukan perbuatan itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bissawab. Jadi ini perlu kita tumbuhkan di rumah dululah ya. Antara suami dan istri dululah. Ya, ajari ini pada istri. Kalau kita buat salah, nanti katakan itaqillah ya bulan, mas itaqillah. Kira-kira ya. berhenti enggak? Ya, misalnya kita melakukan satu kesalahan lah, istri kita tahu, lalu dia berkata kepada kita, mas itaqillah. Kira-kira ampuh enggak? Ya, nah ini kadang-kadang istri sudah merepet, ya, merepet tahu ya. Ya, sudah ribut, sudah bising, gini gitu, mencak mencak, ya kita nggak merasa terusik. Nah ini masalahnya adalah masalah hati, karena takut kepada Allah itu amal hati. Kalau hati sakit, apapun nggak akan bisa menyentuhnya, kebal sudah. Artinya nggak berpengaruh karena hatinya lagi sakit. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah tapi kalau hati itu sehat, hidup kata-kata ini akan mengguncang hati itu, ya, dan dia akan tersadar, ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu aalam bisawab. Baik. Jadi, keutamaan takut kepada Allah ini bukan hanya di akhirat, ya. Balasan yang akan kita terima di dunia juga. Ya, ini merupakan salah satu amal yang memberikan manfaat bagi kita di dunia. Wallahu aalam bisawab. Ya. Yang kelima selalu merasa aman dan tenteram. Rasa takut kepada Allah akan membawa kedamaian, ketenteraman dalam jiwa. Ya, ketenteraman dan keamanan dalam jiwa. Hati kita merasa tenang karena kita punya rasa takut kepada Allah. Orang yang tidak punya, takut, punya tidak punya rasa takut kepada Allah seolah-olah dia sedang menantang Allah. Apakah dia merasa aman dari makar Allah? Orang-orang munafik tidak punya rasa takut kepada Allah. Maka mereka pun berusaha untuk menipu Allah, memperdaya Allah. Allah mengatakan Innal munafikina yukhadiun Allah. Orang-orang munafik itu berusaha untuk memperdaya menipu Allah Subhanahu wa taala, khadi'uhum. Tapi sebenarnya Allah lah yang memperdaya mereka. Ya. Nah, jadi menancapkan bendera perang kepada Allah itu bunuh diri itulah orang-orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, seolah-olah dia menantang Allah Subhanahu wa taala, menantang siksa dan azab Allah. Padahal dia tahu dia tidak punya kuasa apa-apa, dia lemah. Ya. Kapan saja Allah bisa menurunkan azab kepadanya seperti yang dia lihat dari orang-orang yang terdahulu atau orang-orang yang ada di sekitarnya yang berusaha melawan Allah Subhanahu wa taala apa kesudahannya gampang bagi Allah untuk menurunkan azab kepada orang itu hanya saja mungkin Allah memberikan istidraj ya hingga satu saat ya ketika Allah berkehendak untuk menurunkan azab kepada orang itu lam dia tidak akan bisa lari dari itu ya maka rasa takut kepada Allah itu akan membawa kedamaian dan keamanan dia ya, bagi hati para jemaah yang dimuliakan Allah. Rasulullah bersabda dalam riwayat yang berisikan hadis kutsi ya. Hadis kutsi ini bahwa Allah berkata, "Wa izzati demi keperkasaanku la ajma'u li 'abdi amnaini wa la khaufaini." Aku tidak akan mempertemukan dua rasa aman dan dua rasa takut dalam diri hambaku. In huwa fid dunia, akhaftuhu yawma fihi Jika dia merasa aman dari siksaku, ya artinya dia tidak punya rasa takut kepada Allah ketika berada di dunia, niscaya aku akan membuatnya takut pada hari ketika aku mengumpulkan semu semua manusia, yaitu pada hari kiamat. Kalau di dunia, dia tidak punya rasa takut kepada Allah, maka di akhirat nanti Allah akan buat dia takut setakut-takutnya. Ya itulah kaedahnya. Innamal jaza min jinsil amal. Balasan atas perbuatan sesuai dengan jenis perbuatannya. Ketika dia tidak punya rasa takut di dunia, maka di akhirat dibalas, Allah akan membuat dia takut setengah mati. Ya. Ada kan di dunia ini orang yang enggak, enggak ada rasa takutnya kepada Tuhan, ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bisa saja Allah kasih itu, Allah biarkan dia di dunia, ya petantang petenteng enggak ada rasa takutnya kepada Allah, biarkan saja. Nanti di akhirat Allah akan balas akan membuat dia takut setengah mati, enggak ada rasa aman dalam hatinya nanti di akhirat. Di dunia sebentar aja. Ya dimulai dari kubur itu sudah takut dia. Mati aja sudah takut, dia lihat kematian itu pintu gerbang ke alam berikutnya, dia sudah ketakutan itu belum lagi ya dia masuk ke, ke, ke alam itu alam barzah, belum lagi nih nanti di alam ah, akhirat dia melihat kengerian neraka itu di depannya, maka hati-hati orang yang enggak punya rasa takut kepada Allah, tandanya apa? Diingatkan dia kepada Allah enggak berhenti, makin menjadi-jadi, makin ngelunjak istilahnya, sombong, mungkin karena dia wah aku buat gini. Kayaknya gak ada apa-apa. Allah tidak menurunkan siksanya, jangan-jangan itu bohongan. Katanya dalam hati, ya, maka dia makin ngelunjak, makin berani. Dia ya, makin banyak kezalimannya, makin banyak dosanya. Ya, hati-hati, Allah mengancam. Ini ancaman Allah. Aku akan membuat dia, ya, takut setakut-takutnya pada hari ketika aku mengumpulkan seluruh hamba, yaitu pada hari kiamat. Seperti yang kita katakan, belum lagi kiamat, ya dia sudah takut itu. Kiamat kecil, mati itu kiamat kecil. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Kemudian, wa in huwa khawfani fid dunya, amintuhu yawma ajma'u fihi badi. Sedangkan jika dia takut kepadaku ketika berada di dunia, ya, di dunia hamba ini punya rasa takut kepada Allah. Niscaya aku akan memberinya rasa aman pada hari ketika aku mengumpulkan seluruh hambaku. Dia merasa aman, ya, di hari akhirat nanti. Ya, maka seorang mukmin, dia tidak takut bertemu dengan Allah, dia suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya. Orang kafir, orang fasik tidak suka bertemu dengan Allah, Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Dia benci bertemu dengan Allah dan Allah benci bertemu dengannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka seorang hamba mukmin yang punya rasa takut kepada Allah di dunia, maka Allah akan memberinya rasa aman mulai dari dia menghadapi kematian. Maka dia pun mati dengan damai. Ya ayuhan nafsul mutmainnah dikatakan dia jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Tenang artinya dia damai, dia tidak ada rasa takut, dia merasa aman. Maka Allah menyerunya dengan mengatakan ya ayyatuhan Tuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Dimulai dari situ. Dia merasakan keamanan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman yaitu syirik maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat para jemaah yang dimuliakan Allah ya dimulai dari situ dia merasa aman menghadapi kematian. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan juga aman ketika dia berada di alam barzah. Kubur menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Ya, dia tidak 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 takut, dia aman bertemu dengan malaikat mungkar dan nakir. Karena dia bisa menjawab pertanyaannya. Dia merasa aman di akhirat ketika menyeberang sirat, ya para jemaah ini karena dia punya rasa takut kepada Allah di dunia ya nah demikian wallahu alam bisawab baik jadi dia merasakan ketenteraman keamanan kedamaian ya di dunia dan juga di akhirat dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang pemuda yang sedang menghadapi sakaratul maut ya Pemuda ini sedang menghadapi sakratul maut. Nabi bertanya kepada pemuda itu, "Bagaimanakah perasaanmu saat ini?" Pemuda itu menjawab, "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku benar-benar mengharap rida dan ampunan Allah. Di samping itu, aku pun benar-benar takut akan dosa-dosaku selama ini." Ya. Bercampur aduk itu perasaan antara harapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendengar jawaban itu Nabi berkata, la fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa أعطاه ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah bertemu dua perasaan itu, yaitu apa? Al-khauf war harap dan takut menyatu dalam hati seorang hamba dalam kondisi seperti ini itu ketika tidak ada lagi yang bisa dia andalkan dia harapkan dia gantungkan harapannya kecuali Allah yaitu saat menghadapi kematian melainkan Allah akan mengabulkan harapannya dan memberikannya rasa aman dari apa yang dia takuti para jemaah yang dimuliakan Allah inilah yang disebut husnul khatimah Ya, mati dengan membawa rasa takut kepada Allah dan berharap kepada Allah subhanahu Wa ta'ala ya tentunya hati yang tenang ya hati yang uh, sehat dia bisa untuk melakukan ini tapi kalau hati itu berpenyakit menghadapi kematian itu justru gelisah ada rasa takut ya ada rasa benci bercampur aduk gitu bingung bimbang, Itulah hati orang-orang munafik. Hati yang berpenyakit. Untuk menghadapi kematian bukan hal yang mudah. Bagi yang mukmin, bagi hati yang terisi rasa takut kepada Allah dan pengharapan kepada Allah, ya dia tidak akan gelisah. Ya, dia tidak akan takut menghadapi momen itu. Maka Nabi mengatakan tidak akan bertemu dalam hati seorang hamba dalam kondisi seperti itu, itu bukan kondisi yang mudah ya. Nabi mengatakan fi hadzal mautin dalam kondisi seperti itu. Ya, melainkan Allah akan mengabulkan apa yang diharapkannya dan memberinya rasa aman dari apa yang ditakutinya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian jemaah yang dimuliakan Allah, ya, uh, uh kajian kita pada kesempatan pagi ini, ya. Untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya nanti akan kita lanjutkan poin yang keenam ya. Kita sampai pada poin yang ke-6 dan seterusnya. Wallahu a'lam bisawab. Baik, bagi yang ingin bertanya, kita persilahkan bertanya. Silakan. Saya ya. mengajari seorang yang 12 tahun, karena yang berkumpul dengan Allah, Nah, Bapak itu, sopa, karena sendiri. jadi harus jadi ini satu dulu ya jadi anak-anak itu ya kita berkomunikasi dengan anak-anak menurut eh uh, usianya ya kadar kemampuannya ya dia bukan orang dewasa akalnya belum sempurna ya maka berbicaralah kepada anak-anak menurut apa yang mereka pahami menanamkan hal semacam ini iman rasa takut kepada Allah dan hal-hal lainnya itu perlu proses ya dia bukan orang dewasa yang kita kata itakilah takut kan begitu ya kalau punya rasa takut kalau anak-anak kan belum paham itu maka perlu ditumbuhkan seperti tanaman. Tanaman itu kalau kita pernah nanam apalah gitu ya, kalau baru ditanam itu perlu hati-hati semua, disiram jangan asal siram juga, mati dia nanti. Dipupuk jangan kebanyakan juga, mati juga gitu ya. Nah, harus diperlakukan dengan hati-hati. Kenapa? Karena ini masih tunas. Bahkan mas tunasnya baru muncul, Ya, kalau enggak hati-hati ini bisa mati. Lain halnya kalau dia sudah jadi apa? pokok kayu yang kuat kan begitu ya. Nah, disiram pakai semprotan yang kencang pun enggak tumbang dia. Ya. Di apa-apa yang -apa, dikasih pupuk bagaimanapun enggak enggak akan membuatnya mati. Bahkan tambah subur kan gitu ya. Ini pohon yang sudah jadi. Yang batangnya sudah Gede sudah tumbuh besar kan begitu ya. Nah, tinggal tunggu titik buahnya. Kalau antum baru nanam pohon sudah diperlakukan seperti pohon yang besar mati itu. Anak-anak seperti itu. Anak-anak itu seperti tunas yang baru tumbuh. Maka perlu kesabaran itu untuk menghadapinya. Iya, ditelateni istilahnya. Pelan-pelan. Nyiramnya juga hati-hati gitu. Betul nggak? Kalau disemprot pakai semprotan yang kencang itu mati dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, begitulah kita menghadapi anak-anak. Para jemaah yang dimuliakan Allah harus sabar dan jadi sabar di dalam menjalani proses pendidikan itu. Enggak bisa satu dua kali omongan dia paham anak-anak itu Perlu berkali-kali, perlu kesabaran, ya, menyuruh sholat, Ustadz menyuruh soalnya berkali-kali. Yang namanya juga anak-anak perlu terus disuruh dan disuruh, ya, nggak bisa sekali omong, wah dia besok bangun pagi sendiri, <laughs> ya besok dibangun lagi, di, di, diulangi lagi, kan begitu ya? Maka ada perintah untuk sabar mendidik keluarga. Allah berkata kepada para kepala keluarga, suami, ayah. Wa'mur ahlaka bis salati was-tabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu, anak istrimu untuk salat dan bersabarlah dalam melakukannya. Menyuruh mereka itu harus sabar juga. Ya. Memperlakukan istri, meluruskan istri harus sabar itu, seperti kata kalau kata Nabi ya, kalau perumpamaan istri ya bukan seperti tunas yang muda tadi bukan seperti kalau Nabi mengatakan seperti apa tulang rusuk yang bengkok ingin diluruskan itu gimana cara cara meluruskan tulang rusuk yang bengkok ada dua perkara yang harus kita lakukan pertama adalah kesabaran terus menerus nggak bisa sekali omong selesai mungkin dua kali tiga kali empat kali lima kali dan seterusnya yang kedua adalah dengan lemah lembut karena kalau dikasari patah dia. Ya. Nah, itu wanita, anak-anak tadi seperti tunas yang muda, harus sabar juga, telaten, teliti. Lemah lembut juga, kasar mati dia nanti. Dia bukan pohon yang sudah besar, batang yang kuat belum, belum ke situ. Ya, maka perlu diulang-ulang. Ustadz sekali omong, dua kali omong enggak mau juga ya tiga kali empat kali empat tiga kali empat kali lima kali enam kali demikian namanya juga dalam proses latihan dia ya apa yang kita tanamkan kepada anak mudah-mudahan enggak sia-sia ya kecil dia malas mungkin nanti ada masanya dia ingat semua ajaran kita semua perkataan kita semua nasihat kita nanti ya mudah-mudahan ini kan usaha semua, pendidikan itu kan ikhtiar. Hasilnya kan bukan di tangan manusia. Kalau kita enggak kurang-kurang mendidik anak, has, bagaimanapun hasilnya, kita enggak, enggak dikatakan gagal. Karena kita tidak tertutup hasil ya, kita enggak tahu hasilnya bagaimana. Nasib manusia apakah dia menerima hidayah atau tidak, lurus atau bengkok itu bukan di tangan manusia. di tangan manusia. Hidayah orang di tangan kita. Bukan, tidak, di tangan Allah. Ya, cuma kita harus berikhtiar semaksimal mungkin memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Kalau enggak kurang, ya sudah cukup-cukup lah ya. Ada sebagian orang tua, kita tahu itu, kaki ke atas, kepala ke bawah, Pak, mendidik anaknya. Luar biasa susah. Jangan mengeluh. Jangan bandingkan dengan anak orang lain. Ya. Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah itu semua bermanfaat. Ya. Jangan merasa gagal. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Justru mungkin Allah ingin kita mendapatkan balasan pahala yang lebih besar. Karena untuk mendidik anak itu kita perlu eh, kita katakan perjuangan yang berat, ya. Enggak mudah. Mungkin sebagian orang kita lihat anaknya itu mudah aja kan begitu ya. Kayaknya enggak ada enggak ada tantangan, kayaknya lurus lurus saja. ya Kita pun lihat itu kecil hati kan gitu ya. Anak saya kok kayak gini ya gitu. Ada enggak yang seperti itu? Dia membandingkan anaknya dengan anak orang lain kemudian dia merasa tidak beruntung. Anak saya kok kayak seperti ini ya. Ya memang kan bayi itu lahir ke dunia dengan rezekinya masing-masing, bukan diatur oleh orang tua. Ya. Kita enggak campur tangan ketika Allah menyuruh malaikat untuk menulis empat perkara. Campur tangan. Ibunya aja enggak, Ya, maka jangan mengeluhkan anak bagaimanapun model bentuk anak kita. Ya, lakukan saja tugas kita. Berat, Ustadz, Ya, memang beratlah. Ya, setiap ya ada kaidahnya mengatakan ya, semakin besar tantangan semakin berat ya sebuah amal kita kerjakan, semakin besar pahalanya. Maka harapkanlah balasan di sisi Allah. Ya, saya tahu bahwasanya banyak juga ya kita katakan orang tua yang mengeluh karena anaknya ya begitulah dia ya jangan merasa gagal karena itu bahaya karena kita bisa patah di tengah jalan kalau kita merasa gagal banyak orang tua yang akhirnya pesimis uh, saya angkat tangan nyerah katanya. lakukan aja sampai titik darah penghabisan ini istilah ya sampai batas maksimal yang bisa kita lakukan bagaimanapun beratnya itu nabi Nuh itu sampai Last minute sebelum anak itu tenggelam masih mendakwahi menasihati anak itu dengan lemah lembut. Ya bunaya, rekam anak. Wahai anakku, naiklah ke perahu bersama kami. Mengajak anak itu dengan lemah lembut. Ya bunaya, itu kan satu hal yang kata-kata yang menunjukkan ya apa ya keakraban kedekatan dengan yang kita ajak bicara. Itu sampai last minute gitu, sampai detik akhir sebelum anak itu tenggelam gitu. Ya. Apakah Nabi Nuh gagal? Enggak. Para jemaah yang dimulia, enggak gagal. Ya, itu tergantung bagaimana kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Baik. Itu mungkin ya jawabannya. Jadi sabarlah menyuruh anak untuk sholat untuk menanamkan rasa takut di dalam hatinya kepada Allah, itu kan kita kan tidak sedang bermain sulap, simsalabim lalu jadi, enggak. Ini bukan sulap. Ya. Menanamkan ikhlas kepada anak takut kepada Allah, iman kepada akhirat dan lain-lain, ini kan perlu waktu. Ya. Wallahu a'lam bisawab jangan terburu-buru juga ya. Lalu memperlakukan anak itu seperti orang dewasa, harus paham seperti orang dewasa, kadang-kadang nggak -kadang nyambung juga, antum berbicara kepada siapa ini. Wallahu alam ya. Nah, demikian. Ada lagi yang eh, pertanyaan yang, yang lain? Ustaz. <tuh> pertanyaan jika ada orang yang sulit khusyuk dan menggunakan hati dalam sholat, buat allah? But, ada di luar suami yang sering akan bisa, nah, seperti hal tersebut pertama saya akan urus berangkat, nah, kedua ya, nanti, dan besok saya pulang dan saya khusus surat benar, mau berpisah. Jawab, iya. Khusus mau dibawa, silakan. Tapi dari kata-kata tersebut, tak satu pun yang diunjukkan. Apakah itu sudah diatur. Tidak. Dan apakah setah alat yang baru lihat dalam dan berjalan? Iya, yang pertama. Ya. Yang pertama, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, susah khusyuk, hati gelisah, itu menandakan hati berpenyakit atau kurang gizi, sesuai dengan kadar kegelisahannya, sesuai dengan besar kecilnya khusyuk itu dalam hati. Semakin kecil khusyuk itu mungkin semakin kurus hati tersebut, kurang gizi. Jadi hati itu ada makanannya, enggak dikasih makan kurus, Hati ada penyakitnya, kalau enggak disembuhkan terus sakit. Hati perlu dilatih karena kalau enggak dilatih, enggak terbiasa. Hati punya musuh. Kalau tidak dibentengi dari musuhnya, hati akan mudah dikalahkan. Nah, itu hati. Maka, perhatikan empat perkara ini terhadap hati untuk memastikan kehidupan hati. Ya, apa yang disebutkan tadi ini menandakan bahwa hati itu berpenyakit. Ya, dan adanya pembiaran terus dibiarkan sakit dan sakit dan sakit sehingga semakin kronis dan berujung kepada kematian hati nggak bisa khusyuk lagi ya hati dipenuhi dengan rasa bimbang nggak bisa fokus lagi ya nggak ngerti apa yang mau dilakukan Nah itulah orang-orang yang mungkin hatinya sudah stadium lima penyakitnya. Ya, banyak penyakit penyakit hati nifak misalnya hasad sombong ya ria itu kan deretan penyakit penyakit hati ya banyak sekali wahan cinta dunia dan takut mati ya putur dan lain sebagainya banyak penyakit hati itu yang perlu kita waspadai dan kita pastikan adakah penyakit-penyakit itu di dalam hati kita kalau ada, lakukan terapinya. Nah, kalau kita tidak tahu menahu itu, ya ternyata hati itu sudah dipenuhi dengan banyak penyakit, tinggal tunggu matinya. Inilah yang menyebabkan hati itu enggak khusyuk. Menyebabkan hati itu susah untuk dibawa kepada amalnya. Amal-amal hati banyak, misalnya tawakal, tawadu, zuhud, kona'ah, itu kan semua amal hati, ikhlas. Ya, berat jadinya kenapa karena hati itu satu kurang latihan yang kedua banyak penyakitnya yang ketiga kurang gizi nggak pernah diberi makanan bagi hati itu yang keempat selalu kalah dengan musuhnya selalu kalah dengan bisikan setan was-was setan ya sekali bisik saja langsung kelepek-lepek dia Hatinya ya, gimana hati kondisinya seperti itu? Mau dibawa ke tengah, istilahnya ya. Nah, jadi perhatikan kondisi hati kita. Maka, salah satu gizi hati itu adalah ilmu. Nah, kita rasakan ya, di sini aja, hati kita nggak sama ketika kita sedang bergelut dengan dunia di luar. Betul nggak? Ada rasa tomak macam rakus, tomak ya dan lain-lain sebagainya kalau kita sibuk dengan ya, aktivitas dunia di luar itu ya tapi kalau di sini berbeda itu hati para jemaah yang dimuliakan Allah dikasih gizi sedikit saja langsung beda dia bayangkan antum tidak taklim dalam waktu yang lama bagaimana kondisi hati kayaknya akhirat itu jadi gelap jangan-jangan enggak -jangan percaya lagi akhirat itu ada atau enggak Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Tapi kalau kita hadir di majelis ilmu, seolah-olah surga dan neraka ada di depan kita, kan begitu. Hati dikasih gizi sedikit saja, beda kondisinya. Wallahu a'lam bisawab. Itu yang pertama. Yang kedua, ucapan-ucapan seperti itu itu perlu diklarifikasi kepada orang yang mengucapkannya. Maksudnya apa? Karena kata-kata kiasan dalam tolak itu harus dipastikan. Ya. Karena itu bias, kata-kata bias. Aku kembalikan kamu ke rumah orang tuamu. Maksudnya cerai. Belum tentu kan begitu ya. Sampai diklarifikasi. Kalau diklarifikasi tabayun namanya. Dia mengatakan iya cerai, maksudnya cerai ya cerai. Tergantung talaknya talak berapa. Kalau talak satu ya talak satu. Enggak bisa lompat langsung talak tiga. Talak itu kata kata Allah marrotain dua kali. Jadi ada, ada hitungannya, ada tertibnya. Sekali, dua kali. Baru kalau diulangi sampai yang ketiga itu namanya talak tiga. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Wallahu alam Ya, jadi perlu ditanyakan kepada orang yang mengucapkannya. Ya, apa maksudnya? Apakah maksudnya talak, cerai atau tidak? Ya, maka jangan bermain-main dengan kata-kata seperti itu. Ya, itu bukan untuk nakut-nakuti istri. Salah. Ya, ini suami yang jahil. Perlu belajar dia supaya bisa jadi suami yang baik. Ada sebagian suami ya terlalu mengobrol kata-kata seperti ini. Tapi omdo Ya seperti yang ditanyakan itu. Jadi perkataan itu jadi permainan. Ya hati-hati kalau di kalau misalnya diklarifikasi oleh istri atau pihak keluarga istri dan kita mengatakan ya itu betul-betul talak. Jamaah yang dimuliakan Allah ya. Jadi dia harus berhenti dari ucapan-ucapan seperti itu ya. Nah demikian. Bukan seperti itu cara meluruskan istri. Kalau istri salah kita kesel misalnya. Ya atau ada masalah di dalam rumah tangga bukan dengan cara seperti itu ya nah, ingat talak itu ada di tangan suami bukan di tangan yang lain maka pemegang kuasa itu harus berhati-hati menggunakan kuasanya jangan dia permainkan itu wallahu alam bisawab nah demikian ada lagi terakhir bagi yang mau nanya ada di sini. Atau ibu-ibu di belakang? Enggak ada. Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza muslimin innahu wal Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.